Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 arti mimpi ulat bulu, pertanda baik dan buruk. Setiap orang mungkin pernah mengalami mimpi aneh ketika tertidur. Banyak yang bertanya-tanya dan penasaran dengan makna di balik mimpi yang dialami. Sebagian orang percaya mimpi bisa menyiratkan sebuah pesan tertentu untuk sang pemimpi. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami mimpi tentang ulat bulu. Mungkin akan terasa aneh, tetapi tiba-tiba hal tersebut terjadi dalam dunia mimpi. Bermimpi tentang ulat bulu sebenarnya pertanda baik. Secara umum, bermimpi ulat bulu seringkali melambangkan kebaikan. Hewan ini membawa simbol tentang perubahan dan getaran yang baik. Selain itu, menandakan akan datangnya kesuksesan yang harus Anda manfaatkan. Namun, bisa pula mimpi ulat bulu juga menjadi pertanda yang cukup buruk. Entah mimpi baik atau mimpi buruk, semuanya bisa terjadi kepada siapapun. Lalu, kira-kira apa arti mimpi tentang ulat bulu? Berikut ini beberapa arti mimpi ulat bulu dirangkum dari berbagai sumber. 1. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi melihat ulat bulu, ini merupakan sebuah pertanda baik. Akan datang perubahan positif bagi kehidupan Anda. Mimpi ini menunjukkan Anda akan mengalami suatu peristiwa yang membuat Anda menjadi makin berkembang. 2. Apabila Anda mendapati mimpi ulat bulu raksasa, ini menunjukkan transformasi dan kebahagiaan. Anda akan melakukan sebuah perubahan besar sesuai ukuran ulat bulu yang ada di dalam mimpi Anda. Anda harus siap untuk menghadapi segalanya. Di samping itu, Anda harus tetap kerja keras dalam menggapai impian Anda demi kebahagiaan di masa depan. Jangan putus asa dan tetap semangat dalam menjalani sebuah proses. 3. Jika Anda mengalami mimpi ulat bulu mati, ini menggambarkan kondisi Anda saat ini. Mimpi ini ada hubungannya dengan keputusasaan. Mimpi ulat bulu mati melambangkan Anda sedang ragu karena banyak kondisi yang telah Anda jalani tidak sesuai apa yang diinginkan. Percaya diri, terus jalankan rencana Anda itu dan jangan putus asa setiap Anda diterpa masalah dalam prosesnya. Anda harus mulai percaya pada diri sendiri dan mencoba untuk fokus dalam menjalani proses tersebut. 4. Pernahkah Anda mendapati mimpi ulat bulu kecil? Mimpi ini menandakan Anda harus berhati-hati. Mimpi ini ada hubungannya dengan pribadi Anda dalam mengambil keputusan. Di samping itu, Anda pun harus berhati-hati dalam bertindak agar apa yang Anda impikan sedikit demi sedikit akan tercapai. Ini bukan mimpi yang buruk. Mimpi ulat bulu kecil menggambarkan Anda untuk membuat perubahan kecil dalam mencapai kesuksesan. 5. Mimpi ulat bulu biru. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan diri. Mimpi ini merupakan sebuah pertanda bagus. Mimpi ulat bulu berwarna biru menandakan perubahan berdasarkan rasa percaya diri dan mencapai kekuatan lebih besar. Mimpi ini juga melambangkan ketenangan hidup dalam segala aspek baik personal, pekerjaan, keluarga maupun emosional. 6. Arti mimpi ulat bulu berwarna hijau adalah melambangkan kemakmuran dan ketenangan. Mimpi ini membawa pertanda baik. Anda akan menjalani waktu yang sangat tenang dalam segala hal. Dengan kata lain, Anda sedang menikmati hidup penuh kebahagiaan. 7. Saat Anda memimpikan dikerumuni ulat bulu, maknanya Anda akan mendapatkan cobaan. Mimpi ini bisa menjadi pertanda Anda harus siap menghadapi segala sesuatu yang bisa merugikan Anda. Mimpi ini juga melambangkan masa di mana Anda akan dikelilingi orang yang berniat menipu Anda. 8. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi banyak ulat bulu, ini menandakan sebuah pertanda buruk. Mimpi ini melambangkan Anda akan mendapati suatu keadaan yang tidak beruntung. Tak hanya itu, Anda akan menjalani kehidupan penuh ketidakadilan. Untuk menanggapi makna di baliknya, ada baiknya Anda meminta perlindungan kepada Tuhan. 9. Jika Anda pernah bermimpi ditempeli ulat bulu, ini merupakan sebuah pertanda buruk. Mimpi ini menunjukkan bahwa si pemimpi akan mendapatkan masalah yang tak terduga.
Mendapati mimpi tersebut, sudah sepatutnya Anda memohon doa kepada Tuhan agar kesulitan dan masalah yang terjadi dalam hidup Anda dapat terselesaikan dengan mudah. 10. Pernahkah Anda bermimpi kejatuhan ulat bulu? Mimpi ini merupakan pertanda Anda akan mendapatkan kesialan. Seperti yang kita tahu, masalah itu bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Ada baiknya Anda berdoa kepada Tuhan agar firasat buruk ini tidak terwujud. Demikian 10 arti mimpi tentang ulat bulu. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai hal ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.